Rusadi. Pak Muhammad Rusadi tadi Pian ini yang terbakar salah satunya rumah Pian ya. Pian di mana saat kejadian Pak? Di tempat kerja Bang. 4 orang anu swasta mbeso. Dapat kabar? Dapat kabar dari orang Pak ada kebakaran katanya di Paringin. Tapi nggak tahu pada di sini pemulaan kebakarnya. Pas sudah sampai depan gang ada orang yang bilang dekat langgar kebakaran. Baru cepat ke dalam pas sudah sampai ke sini rumahnya sudah habis. Tadi siapa ada di rumah? Istri aja Bang, ada sama anak. Anak Pian, tapi selamat ya Alhamdulillah ya. Barang-barang bagaimana? Habis. Barang-barang habis Bang. Habis. Habis sama sekali tidak ada yang bisa. Mungkin surat-menyurat. Surat-menyurat habis Bang, kayak ijasa bapak tuh habis. Dari yang diselamatkan udah habis. Pakaian, baju. Iya. Kagetnya lah tahu ada kebakaran gak? Iya kagetnya pas udah sampai depan gang baru kaget. Rumah ikut jatuh bakar. Rumah Sidin. Kira-kira kerugian Pian berapaan? Baksa. Kira-kira materinya berapa? Berapa ya? Sekitar 10-15an kayaknya. Ini anu Bang kayak IP gitu-gitu aja ya. Sepeda ada? Sepeda 2 buah Bang, sepeda biasa. Sepeda tinjak. Iya, sepeda tinjak. IP lemari 2. Kira-kira berapa tuh 15 jutaan ya? Ya sekitar segituan kalau. Artinya namanya musibah tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa diprediksi oleh siapapun juga. Jadi sekitar jam 12 lewat sedikit itu terjadi kebakaran di Kebun Maritam yang menghanguskan beberapa buah rumah, yaitu satu buah rumah yang habis dan satu mis guru yang dihuni oleh 3 keluarga, ialah 3 kakak dan samping menyampingnya ada beberapa buah yang kelihatannya ini ikut terbakar. Untuk menyelamatkan itu warga tetap mungkin mengamankan supaya api jangan sampai menjelar ke perumahan warga yang lain. Nah, berkenaan dengan itu mungkin dari informasi dari kami itulah, dan untuk pemerintah saya kira kita akan kami sampaikan. Mudah-mudahan akhirnya setelah ini ada bantuan dari pemerintah.